Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Saya percaya kebanyakan dari antara kita rindu untuk menerima perjamuan kudus, dan saya juga percaya kita semua menanti-nantikannya. Dan hari ini kita akan merayakan bersama-sama. Oleh itu, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit." Doa untuk kesucian bersama kita katakan, "Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin." Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pujian, kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Yesus, karena agunglah kebangkitan dan karyanya. Haleluya. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Yesus yang bertakhta. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih-Mu
anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Raja. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Raja. Kasih-Mu tiada tara, bertakhta Kau Tuhan Raja. Ku haleluya, Kau yang berkuasa Tuhan. Keindahan dan kekudusan-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami. Oleh hadirat-Mu ya Bapa mengubah hidup kami. Kami bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Nuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu bawaku dekat. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Di tempat kudus-Mu sekarang rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
hatimu, penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, nuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, kuasamu ya Tuhan, kemuliaan hadiratmu penuhi kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena kasihmu yang besar. Engkau indah, Engkau mulia. Ku memandang keindahanmu. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan dirimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan hidup dan memerintah dalam kesatuan kasih yang sempurna. Teguhkan kami dalam kepercayaan ini, supaya kami mengenal Engkau di dalam segala jalanmu, dan senantiasa bersuka cita di dalam kemuliaanmu yang kekal, yang adalah tiga pribadi dalam wujud Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
kemudian, murid Yesus yang 11 itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditetapkan oleh-Nya. Di sana mereka melihat-Nya lalu menyembah-Nya. Namun demikian, ada antara mereka yang ragu. Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Segala kekuasaan telah diserahkan kepada-Ku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepada-Mu. Aku akan sentiasa bersama-Mu hingga ke akhir zaman." Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi untuk minggu ini, Minggu Trinity. Dan kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Semoga Engkau memberkati penyampaiannya menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Minggu ini adalah Minggu Trinity. Nah, Minggu Trinity adalah satu musim gereja di mana kita mendegaskan pekerjaan Allah Tritunggal yang menyelamatkan manusia daripada hukuman kekal. Dan Dia bertindak dalam dan melalui tiga pribadi, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Dan tema saya minggu ini adalah Amanat Agung, Pesan, Peringatan, Janji Trinity. Berdasarkan kepada Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi seperti ini. Kemudian ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat-Nya, mereka menyembah-Nya, akan tetapi beberapa ragu-ragu. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Segala kuasa telah diberikan kepada-Ku di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk mentaati semua yang Aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita selidiki isi hati Yesus ini sebelum Dia terangkat pulang ke takhta-Nya di surga. Ada 4 perkara di dalam petikan ini yang saya mau gariskan. Yang pertama, para pengikut Yesus telah berkumpul di satu tempat seperti mana ditunjukkan Yesus sebelumnya kepada mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah-Nya. Akan tetapi beberapa di antara mereka ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepada-Ku di surga maupun di bumi." Dan yang ketiga, Yesus memberikan amanat agung kepada mereka. Dan yang keempat, dan ingat ini, yang keempat ini, Yesus memberikan peringatan janji akan selalu bersama mereka dan kita juga hari ini sampai kepada akhir zaman. Pribadi yang kita fokuskan di sini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, "Pada mulanya wujud firman, dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus." Dan firman Tuhan mengatakan, "Tidak seorang pun melihat Allah karena Allah itu roh, tetapi Yesus menyatakan-Nya." Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah itu sendiri. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Keinginan Allah adalah keselamatan manusia di bumi ini. Itulah sebabnya Dia turun ke bumi kita
Menurut Yesus dalam ayat yang ke-19, bila seseorang itu percaya, dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiga pribadi ini yang disebutkan ini, Bapa, Anak, atau Yesus, Roh Kudus ini, merujuk kepada satu pribadi Allah yang tunggal dan bertindak bersetuju bersama-sama. Mereka tidak terpisah dan tidak dipisahkan. Inilah rahasia pekerjaan Allah kita yang Maha Kuasa dan Maha Esa ini. Ada tiga perkara dalam petikan kita untuk minggu ini yang menggariskan pekerjaan Allah, Allah Tritunggal. Mari kita perhatikan tiga perkara ini satu per satu. Yang pertama, kuasa. Allah kita berkuasa. Ayat yang ke-18 berkata, lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Di sini Yesus mengatakan, dia telah menerima segala kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa yang di surga dan kuasa yang di bumi. Bahkan kuasa-kuasa yang kelihatan dan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Jadi kita bertanya, sejak bilakah Yesus menerima kuasa ini? Sebab dia memang berkuasa. Dia memang berkuasa dari semula karena dia adalah Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia telah mengosongkan dirinya secara sukarela dan menjadi manusia. Hanya dia tidak berbuat dosa. Yesus berfirman dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18 seperti ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tetapi mari kita lihat lebih lanjut lagi beberapa ayat Alkitab yang lain. Yang pertama, firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-4 berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Petikan yang ketiga, 1 Petrus pasal 1 ayat 21 berkata, melalui dia kamu menjadi percaya kepada Allah, yaitu Allah yang membangkitkannya dari antara orang mati, dan Allah yang memberikan kemuliaan kepadanya, supaya iman dan pengharapanmu adalah di dalam Allah. Yang keempat, Ibrani pasal 2 ayat 9. Namun kita telah melihat Yesus yang untuk sementara dibuat lebih rendah daripada para malaikat, yaitu Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena telah menderita kematian, supaya oleh anugerah Allah ia dapat merasakan kematian bagi semua orang. Yang terakhir, Wahyu pasal 1 ayat 5 yang kita petik. Dan dari Kristus Yesus saksi yang setia, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan penguasa atas raja-raja di bumi, bagi dia yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya.
Semua petikan ayat-ayat ini saya pilih membuktikan bahwa kuasa yang ada pada Yesus ini, yang diterima Yesus ini, berlaku pada satu titik waktu, yaitu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Para rasul mengerti rahasia ini, tidak mempertikaikannya, dan mereka menuliskannya dengan ilham Roh Kudus untuk kita hari ini, supaya iman kita kekal teguh. Dan sekarang di dalam petikan yang kita baca tadi itu, dia Yesus di hadapan murid-muridnya, Yesus mengatakannya, kuasanya di surga itu dan di bumi itu sudah diterimanya. Saudara, mustahillah kita menceritakan kewujudan gereja Tuhan jika kita menyangkal kebangkitan dan kuasa Yesus ini. Demikian juga mustahillah kita menceritakan iman gereja Kristen tanpa terlebih dahulu mengakui kuasa yang dimiliki Yesus ini. Tangan yang pernah luka ini sekarang memegang tampuk pemerintahan alam semesta. Kepalanya yang pernah luka itu sekarang memakai mahkota raja seluruh alam semesta. Kata Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Yesus memiliki kuasa yang mutlak ini. Dan dengan kuasa ini dia mengistiharkan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita hari ini, di zaman kita ini. Justru itu, saudara, pelayanan penjangkauan kita, penginjilan kita ada kuasa karena diberikan atas dasar kuasa Yesus yang mutlak itu dan berdaulat itu. Yesus berkata dia akan mendirikan gerejanya dan maut tidak akan mengalahkannya. Oleh yang demikian, janganlah kita ragu-ragu melaksanakan amanat agung ini. Perkara yang kedua adalah amanat. Allah Tritunggal memberi amanat agung. Ayat 19, karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apabila murid-murid itu melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa di antara mereka ragu-ragu. Dan kita menjangkakan bahwa Yesus akan mendekati mereka, memberikan mereka kata-kata semangat, dorongan, dan penghiburan. Mungkin dia akan berfirman seperti ini, damai sejahtera bagi kamu, atau janganlah gelisah hatimu. Atau mungkin dia mengatakan, lihatlah tangan dan kakiku, percayalah, jangan tidak percaya. Tetapi tidak, dia tidak mengatakannya seperti itu. Sebab masa ini bukan sesi dorongan lagi. Masa ini bukan waktu semangat lagi. Waktu ini bukan penghiburan lagi. Ini waktu amanat, tanggung jawab, kewajiban. Ayat 19 berkata, karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk mentaati
semua yang aku perintahkan kepadamu. Dorongan sudah diberikan. Penghiburan pun juga sudah dilafazkan lebih awal. Semangat sudah ditiupkan. Sekarang ini, kata Tuhan Yesus, ini waktu tanggung jawab dan kewajiban. Saudara, Yesus telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang Yesus telah lepaskan, istiharkan, deklarasikan amanat agung. Ini perintah. Perintah untuk memenangkan seluruh benua, seluruh bangsa, seluruh negara. Bukan hanya kepada umat Israel yang hilang. Perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Perintah untuk mengajar mereka mentaati semua perintah yang diajarkan oleh Yesus. Allah Tritunggal telah mengamanatkan kita juga untuk menabur Injil ini kepada mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Tetapi para penginjil kita akan berhadapan dengan tolakan hati, seperti dalam perumpamaan tanah yang nipis itu, tanah yang berbatu itu, tanah yang berduri itu. Jadi berdoalah saudara supaya apabila seseorang itu menginjili seseorang, hati orang itu yang diinjili itu dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima, menghargai, dan menghormati firman Injil Yesus Kristus. Dan tak perlulah kita untuk pergi langsung jauh-jauh, melainkan kalau itulah panggilan khusus untuk kamu, silakan berbuat demikian. Tetapi firman Tuhan ada berkata, apabila kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi Yesus. Bermula di Yerusalem, kemudian di Yudea, barulah ke Samaria, barulah ke seluruh hujung bumi. Pelayanan kita bermula dari tempat sendiri. Dan Allah Tritunggal akan memberi ganjaran kepada kesetiaan kita. Ganjaran dengan tanggung jawab dan kewajiban yang lebih luas. Marilah kita curahkan penat lelah kita melaksanakan amanat agung ini. Melibarkan kerajaan Allah Tritunggal. Dan menghidupi tema diosis kita, dekat penginjilan dan pemuridan. Ini waktu amanat, waktu tanggung jawab, waktu kewajiban. Dan Yesus berjanji, jika kita mentaatinya, Dia tidak akan mengabaikan kita. Dan hal ini saudara membawa kita kepada perkara yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga ini adalah peringatan janji Allah Tritunggal kepada kita. Ayat 20, dan lihatlah aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Camkanlah saudara perkataan Yesus ini. Yang satu itu, dan lihatlah. Berarti sekarang, lihatlah sekarang. Ataupun maupun akan datang, lihatlah. Aku selalu bersamamu. Yang kedua, yang pertama, lihatlah. Yang kedua, aku selalu bersamamu. Saya melihat ini sebagai satu kata-kata peringatan. Memberi kita peringatan
bahwa Yesus yang kini berkuasa dan telah memberikan kepada kita amanat agung ini, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia menjanjikan kebersamaannya dengan kita. Bukan sekarang saja, bukan sampai besok atau lusa, tetapi bahkan sampai kepada akhir zaman. Inilah dia peringatan janji Trinity kepada kita. So, saudara dan saudara sekalian, saya mau dorong Anda, kita semua, berpeganglah kepada janji ini. Peliharalah janji ini. Pertahankanlah janji ini. Perjuangkanlah amanat agung ini. Sebab arahan tidak akan diberikan kalau ia tidak dapat dilaksanakan. Peringatan tidak akan diberikan kalau ia tidak dapat dilupakan. Itulah keindahan dan rahasia amanat agung ini dari Allah Tritunggal kita. Amanat diberikan setelah kuasa diperolehi. Janji diberikan setelah amanat dilafazkan. Janji diberikan atas ketaatan kita melaksanakannya. Pada hari ini, zaman ini, jemaat Kristen sudah melebar, meluas ke seluruh dunia dan menjadi sebuah institusi yang perlu diuruskan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Minggu Trinity ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal masih ada. Dia Allah kita dan penolong kita menjangkau dunia bagi Kristus. Inilah untuk minggu ini perihal hati Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah berkata, Allah itu roh. Tidak siapapun dapat melihat Dia, tetapi Dia menyatakan Allah itu. Dan Yesus mengatakan seperti ini, sesiapa yang ingin menyembah Allah harus menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan setelah Yesus pulang ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus itu kepada murid-murid-Nya dan kepada kita hari ini. Inilah Dia, Allah kita, Allah Tritunggal, yang hatinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Semoga Tuhan memberkati kita dengan pengertian yang lebih dalam rahasia Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau dengan rahasiamu, karena Engkau dengan kasihmu menyatakan dirimu dalam berbagai cara, sehingga pada hari ini kami dapat teguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengakui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan oleh-Nya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak dara Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab.
lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan. Berikut merupakan beberapa cara untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Cara yang pertama, transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nomor account 1013-2001-0003-558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Puan Natalia Taekong di talian 016-824-9459. Cara yang kedua, serahkan kepada staf seperti nama berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timodius, Saudara Loris, dan Saudara Reli. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kebenaran Archbishop. Paroki akan mengadakan perjamuan suci atas talian bermula pada 31 Mei 2020. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskuit. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Kita mampu bekerja sama untuk memerangi wabak virus corona dengan mengamalkan langkah-langkah yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia serta menyahut laungan untuk tetap berada di dalam rumah. Marilah kita bertekun di dalam doa
untuk pemulihan dan belas kasihan Allah atas dunia ini. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, hafalan ayat Alkitab untuk minggu ini daripada Mazmur 8 ayat 9. Mazmur 8 ayat 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sesungguhnya Tuhan, Allah itu layak dipuji dan disembah. Surga dan bumi sujud menyembah kepada Tuhan. Jangan lupa untuk adik-adik catatkan ayat ini di dalam buku ataupun kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, jumpa minggu depan. Kita mengakui dosa kita kepada Allah, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang maha berkuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amen. Jemaah yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Amin. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama-sama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang di dalam doa ini. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami yang di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal
Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat perdamaian untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsaraan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mengucapkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Jemaat Tuhan, karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Inilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Thank you.
Marilah sama-sama kita katakan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Oleh itu jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Pujian, kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Yesus, karena agunglah kebangkitan dan karyanya. Haleluya. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertakhta kau Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Yesus yang bertakhta. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertakhta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertakhta kau Tuhan Raja. Kasihmu tiada tara, bertakhta kau Tuhan Raja. Kasihmu tiada tara, bertakhta kau Tuhan Raja. Ku haleluya,
berkuasa Tuhan.